jenis kecapean. Ini tumbal. Ini tumbal. Inap sini. Semoga yang punya konten dapat segera ini ya berkembang keluarganya. Pokoknya buat Mas Jemmy terima kasih. Ya. Terima kasih sudah mampir ya ke warung kita ya. Iya. Sekali mau kemana? Mau makan siang teman-teman. Ini ada menantuku juga udah ganteng ini. Halo. Kita mau makan siang. Nih, abang sudah di dalam mobil ya teman-teman ya. Ini kita mau jus makan siang. Ayo kita berangkat. Yuk berangkat. Oke ya teman-teman, buat teman-teman semuanya. Mama selalu tidak lupa doa terbaik buat teman-teman semuanya. Ini ada cidloan mangga. Nanti kita ambil. Bang, maju dikit, Bang. Ada pohonnya, Bang. Ada pohonnya. Doa baik ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya selalu doa baik buat kalian. Ini ada Bang di sini. Itu ada anakku nutup ya. Iya. Yuk teman-teman kita. Panas loh, ini panas. Tapi kalau jalan. Biasanya kamu usil nih, Bang. Ojo to mesakno, wonge wis kemeringet itu loh. Kemeruntus. Ini meskipun apa namanya? Itu Ciara ngapain? Mana? Masuk situ. Ciara bersosialisasi dengan para tetangga. Dia main ke rumah tetangga sebelah. Kenceng banget ya kalau kaca ini dibuka suaranya. Iya, tutup aja. Nah, nih kita mau makan siang. Tetap di channel Mama Dewi ya teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share, dan jangan skip iklan. Sekarang Mama iklan terus. Wis kenaan gajinya banyak dari YouTube. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Gusti Allah yang membalas ya kebaikan teman-teman semuanya. Gusti Allah sing membalas itu mengijoli pulsanya kalian ya, pulsanya teman-teman semuanya dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Jangan lupa, jangan skip iklan. Pokoknya penontonnya Mama Dewi and Family wapian semuanya. Like, love, kami cinta kalian semuanya. Ya ya teman-teman, ketemu di Oke teman-teman ya, kita ketemu di opor Pak Pangat, opor legend. Yang mau ke Cepu monggo tak ajak ke opor Pak Pangat. Oke? Kita apa ya? Ya wis kita muncur pokoknya. Ya, kita muncur deh pokoknya ya deh. Wis begitulah ini panasnya Kota Cepu. Kita sudah sampai teman-teman, tapi panasnya. Ini orang nyuci baju enak nih. Sering cepet langsung ya. Ya ini tinggal nunggu tamunya datang. Pak Pangan, opor Pak Pangan. Nyelempet kepanasan. Hah? Makan di depan ya? Nggak tahu. Di tempatnya di mana? Nggak apa-apa, terserah di dalam ya nggak apa-apa. Kita tunggu di mana enaknya, Mas. Tapi yang di ujung kanan. Iya, yuk. Ya udah.
jatuh. Teman-teman kita duduk di dalam saja. Nah, biasanya di sini. Iya, di sini. Ah. Nanti barangkali banyakan kan bisa dua. Tiga bung, ya. Iya. Mama tak ke belakang dulu. Kita menuju ke dapurnya. Mbak Tin. Nggih. Bu. Nggih. Kalih tamu keng Jakarta. Ngentosi riyen nggih. Nggih. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Nggih, ngentosi. Nggih, ngentosi Pak Ardi. Nggih. Bu Padi mboten nderek mriki. Nggih, kula sanjangke Pak Ardi. Ditunggu, Mbak. Nggih. Iya, Mbak, saya lama dinas terus. Nggih, nggih. Nembe badhe rasani. Kula tegak teng riku nggih. Nggih, nggih. Yuk, kita duduk. Nggih. Yuk, sana. Yes. Cuntik. Yuk, sini. Saya biar dibersihin dulu. Waalaikumsalam. Bu, di gabungnya? Kalian meja kan? Iya. Bisa dua meja di gabung. Ini masih inget gak sama Jenny? Mbak, yang mana nih? Mbak Dewi itu kayaknya dulu enggak ketemu. Enggak ketemu. Oh, enggak ketemu sama Jenny. Mbak Dewi enggak ketemu. Udah balik. Oh, enggak ketemu. Enggak udah balik. Mbak Dewi udah datang ke Jakarta. Iya, iya. Mbak Dewi belum datang. Enggak ketemu. Oh. Nah, ini gimana ini? Buset. Mekanismenya gimana jadi gabung ini? Gabung ini, Pak. Yang itu kan ini. Ini aja nih. Oh iya ya, TV. Orang TV. Ini sambil kita syuting-syuting ya, teman-teman ya. Oh, ada yang menjaga kestabilan tubuh. Oh gitu. Air putih aja. Oh iya. Alhamdulillah. Undang-undang dong, undang-undang. Kapan besok ya? Besok lamaran. Besok datang kalau terima. Oh iya, besok. Senin ini? Iya. Insyaallah. Pakai ini kalau foto pakai ini. Kita besok kok. Tapi nyoba Pak itu. Itu. Kata orang enggak kecepu kalau enggak makan. Iya, kalau belum makan okay. Opor. Langsung sekali. Cepu. Ya, sekali. Udah ada kok, Bang. Udah ada. Iya. Ini tahun kelima di sini baru sekarang. Iya. Lewatan, Bang. Nah, untung masih ada di sini. Satunya mana? Lewatan itu Tuban ya. Lalu. Saya boleh ini juga enggak? Itu Pak ST yang pesan siapa tuh? ST. ST berapa lagi? Atau beda lagi? Beda. Ati ayam. Kayaknya satu tak taruh sini aja ya. Nah. Ini hebat Mbak pegang sendiri. Ah iya. Pokoknya kita ini saling. Siapa yang sempat? Fokusnya apa Mbak? Kuliner atau fokusnya macam-macam? Vlog, daily vlog kita. Iya. Jadi keluarga. Iya, keluarga. Kuliner, kegiatan sehari-hari. Ini Mas Jemi ini dalam rangka apa nih kecepu? Main-main, berkunjung. Oh, berkunjung. Tadinya ada kerjaan di Surabaya. Jadi ya terus lah. Oh iya, terus mampir ya. Oh, Pertamina di Surabaya. Oh. Pertamina kecepu. Sekalian mampir ke sini ya. Iya. Mumpung sudah sampai di dekat cepu. Alasannya jauh-jauh buat ini. Oh ya, lontong opor. Iya. Ini legendnya cepu ini. Ini nggak kecepu kalau nggak makan ini. Iya betul. Baru kemarin Pak Ardi itu diomongin sama mbaknya. Mbak Pak Ardi itu lama nggak pernah kesini, kata iya. Saya ini pertama karena kalau misalnya ada tamu di kantor, ininya dibawa di kantor. Jadi makannya di kantor, jarang kesini. Iya. Nah, saya ingat yang suka ini nih.
Sahrawi. Nah, Sahrawi itu suka. Iya, sukanya ini. Tapi kalau buat cabe, cabenya itu daunnya harus beda loh. Enggak sembarang daun pisang Mas Abi. Oh gitu. Masa iya? Jadi iya, kalau setahu saya ya. Hmm. Jadi kalau mau buat bikin lontong supaya ininya bagus warnanya agak hijau, harus dipilih daun pisang, pisang kepok. Oh, oh gitu. Kalau tetap putih ya? Kalau enggak jelek nanti ya. Hmm. Pisang kepok. Bismillah. Yuk monggo. Harus nambah lo ya, Mas Jemi, mumpung sampai di sini. Kalau nggak nambah rugi. Iya. Saya berasa lebaran itu makan gini. Berarti dicepu nih orang lebaran terus ya. Karena kalau yang kita ada tamu dari kantor pusat dari mana pasti requestnya minta iya, kesini. Lontong opor. Lontong opor. Kalau nggak sempat kesini ya kita bawa ini ke kantor. Dihidangin di kantor tapi kurang nikmat rasanya. Iya, beda. Kalau dimakan di sini. Iya. 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 Saya dulu ya, pertama kali di Cepu, makan ini enggak kuat. Kepedesan. Kepedesan. Tapi sekarang lidah menyesuaikan. Iya. Udah 5 tahun. Dulu pakai kecap. Karena udah dulu jadi enggak akan mampir sini kalau belum beli kecap dulu. Iya. Udah bisa makan cabenya belum? Kalau makan cabenya enggak mampu. Belum, ya. Tapi udah bisa, udah ngerasain enggak perlu kecap lagi. Makasih. Tadinya saya mau separo aja. Separo? Masa? Iya, kayaknya sedikit kan tuh. Enggak, ini penuh nih. Satu. Paroan kita? Oh, ya. Soalnya bisa makan. Ayo, selamat makan. Iya, terima kasih. Monggo. Monggo makan. Pakai tangan boleh kalau kesusahan. Pakai tangan enggak usah malu kalau di sini, Mas. Iya, pakai tangan boleh. Nyubit-nyubit boleh, dicubit-cubit. Sudah disediakan cuci tangannya. Kerupuk yang mau kerupuk sini, Nak. Masukin kerupuk. Taruh sini. Besok enggak usah, tapi kamu harus stabil. Jauhan ya. Iya. Lagi. Nah, ada. Oh. Oh. Iya. Sampun, Pak. Nah. Ini di makasih. Yang waktu itu ke Jakarta, Mbak ya? Iya. Enggak ketemu ya di Jakarta. Ketemu. Ketemu ya. Dulu di UIN, iya. Jemaahan apa ya? Sekarang di penjara. Ini kayaknya biarnya gede. Cabenya tidak. Ambil aja yang gede. Oke, sini. Jadi izin gitu. Berarti miringnya sendiri. Pak Ardi? Iya. Hati ayam. Ini ada hati ayam ini. Dipotong kali ya? Yuk. Karena gede. Iya. Wow, nambah lagi nih kuahnya Pak Ardi nih. Iya, dulu saya nggak kuat sama kuah ini. Akhirnya saya sempat nanya, Pak ini memang dikurangi? Enggak, kok sama obati lidah saya. Sudah menyesuaikan. Kok belum dan bang? Iya, pandang kuah dalam sore, Pak. Nggak sekuat. Mana Bang Jemi, lemak ya? Lemak, bakso lebaran. Emang bakso Jambi samonian ya? Samonian ya? Oh. Jambi kan bagian keluarga Sumsel dulu, Mak. Simaksel ya? Simaksel. Lemaknya. Ini memang spirit itu cip sama siapa? Bang Zola. Oh, Zola. Jauh kan? Tahu, mirip. Mirip dengan Zola, kan Zumi Zola. Mirip, Pak? Iya. Mirip. Mirip kok Zumi Zola. Kalau Mas Jemi ini umurnya berapa? Kalau 28, Bu. 28, Alhamdulillah. Saya 30. Wujud tidak percayaan ini. Masih muda. Seumuran Ardi, Mbak. Nah, oh, iya. Kami sama-sama. Beda setahun sih, saya 29.
Oh gitu ya. Jangan Mbak Intan tertukar nanti. Saya yang 50 aja enggak ngaku kok. Pak Ardi hampir 40 ya. Mas Ardi yang boros. Ayo Mbak, nambah Mbak. Tadi Jamie udah ketemu Pak Catur. Di mana? Main tenis. Tenis. Oh, udah berfoto sama Pak Catur. Catur nggak tahu. Oh. Kita nggak kenalin. Oh iya iya. Nanti besok kasih tahu aja Pak Catur. Berarti nanti saya minta foto berdua sama ya, Mas Jamie ya. Kirim sama. Nanti Pak saya Catur pamerin dia. Ya, dan dia nggak tahu kan? Nyesel nanti Pak Catur. Pak Catur tuh kocak aslinya Mbak. Oh. Tadi ngajarin Jamie ini tenis. Tenis. Oh. Tapi dia jaim tadi, nggak ada kocak-kocaknya. Belum keluar kocaknya. Oh, Mbak Dewi juga kenal. Kan satu kantor. Kami satu kantor. Oh, Mbak. Enak banget. Nambah lagi. Mau lamaran lho, gimana Mbak? Iya. Nanti iya, gue lamaran sama makan. Harus makan banyak. Kita ada lamaran, ada wayang-wayang. Bagus ya, itu makan lagi soalnya. Iya. Iya, kalau udah didandanin udah nggak pengen makan. Biar lipstiknya awet. Awal-awal ya. Abisin dari ya. Awal. Abi dalam itu ya. Ya, tapi kayaknya udah seniman jatuhnya. Sering ada kesibukan yang maksudnya. Yang kekiniannya. Mbak Intan dari jam berapa? Mungkin baru 10 tahun belakang. Mbak Intan. Bukan dari jam berapa? Ke rumah dulu tadi. Tapi masih ada. Ini kedapean. Ini tumbang. Ini tumbang. Inap sini. Ini di rumah. Nggak usah balik. Udah berubah ya. Untung warung-warung yang dapur-dapur itu masih ada ya. Nggak tergeser. Kenapa? Pakai tangan aja. Enggak apa-apa. Ini ada dadu sekolah lagi, Mak. Enggak bisa potek, mengambil langsung. Ini ya. Apa lagi ya? Gue gak datang. Gak dibayar. Masa aja dibelebihin. Gak pegang aja. Kau ambil dewek lah, biar dilihat kalau nambah. Iya. Biar malu. Kalau di sini harus nambah. Kalau aku malu sih. Puas memang kalau dapat adanya itu. Mana caranya? Kuahnya? Ikan. Tadi rame pasti ya, jam-jam 12 tadi ya. Ini barusan pada pergi. Pas lah kita lihat. Ya. Rame terus ini mah. Terus kalau siang-siang itu, datang jam 11 nggak pesan bisa? Tetap? Tetap mah, habis-habis. Dia tipikalnya nggak mau menambah lagi. Mereka paksa, oh bikin lagi nggak? Oh nggak, maksudnya melayanin gosho ada? Nggak, iya kalau misalnya masih ada. Oh. Tapi pada umumnya habis mah, nggak ada yang pesan. Biasanya kalau ada yang cancel baru. Berapa? Tapi jarang. Apa? Ampelannya lembut banget ya? Gak senang ya? Hujan. Tadi panas banget sampai sini. Kotornya hujan atau kotornya? Segar apa? Kalau opor Sumatera, kamu itu kayak gimana? Kan kalau opor Jawa rasanya manis kan, Mbak? Iya. Ini Sumatera kayak gini, emang ya? Opor Sumatera juga kayak gini. Makanya saya nggak kaget makannya, kayak malah ngangenin. Ayo Mbak Intan, nambah lagi. Mbak Intan. Nggak usah malu-malu nggak? Iya, masih ada loh ini. Akunya nambah nggak? Masnya yang ujung, ayo Mas Angga lagi. Masih ada? Angga namanya. Oh, Mas Angga.
Sunda Empire. Masih ini asli mana? Palembang. Bapak itu Bengkulu Palembang, Ibu Palembang Bengkulu. Kami lagi rame. Ini Dokter Intan dong. Ya, ayo ke rumah lagi dong. Mas Adi Haji ya? Oh iya, Haji. Mas Adi Haji ke rumah milik oh. Ke rumah. Waktu itu ngapain Jojo? Oh, mereka jalan-jalan. Jalan-jalan ya? Ke Malang. Oh iya iya. Itu ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogja, iya. Mampir Tuban. Tuban. Dapat Mbak? Ini lagi rame. Jogja Tuban ya. Malam ini. 4 jam. 4 jam. Ya. Hati-hati di jalan. Tunggu, tunggu, tunggu. Dadah. Ya. Ya, dadah. Tuban pantai. Ya, oh. Tapi Tuban yang utara ya. Malam ketemu sama temennya Ardi yang di Tuban. Ijo, layarnya ijo. Jadi jangan pakai baju ijo, nanti akan bolong. Oh. Jadi pas lagi. Jadi nggak pernah orang Sena pakai baju ijo ya? Hah? Banyak kan gelap ya? Tergantung, ada juga yang blue screen, jadi blue kan. Jadi oh, jangan blue, jangan biru ijo. Berarti. Oh. Lagi narasumber kan ibu-ibu kan. Iya, baju-bajunya bolong. Ah, kenapa baju saya? Iya, Bu. Jadi jadinya bolong nembus transparan. Astagfirullahalazim. Oh, sangkain transparan. Dikirain. Dikirain bolong. Itu tuh. Pak John dengan ibu-ibu itu enggak kelihatan. Iya. Transparan. Ayo. Yang ini, Bang. Yang katanya mau digantiin sama AI itu. Bang Jemi sendiri gimana itu? Ya, sebenarnya kalau ekspresi orang nggak tergantikan. Kan? Uh-uh. Kayak kita lagi ngobrol aja kan, pasti kan, apa ya, ibaratnya kita tuh punya puluhan otot di wajah, betul dok? Tapi bisa ngasilin sampai ratusan ekspresi, bahkan ribuan ekspresi. Jadi kalau AI, ya kita kan ngomong berempati itu kan bukan cuma muka, tapi suara juga berempati. Itu mungkin nggak akan tergantikan sama AI. AI itu paling datar rata, gitu sih, rata. Tapi kalau mau cepet-cepet sih, iya bisa, AI itu menggantikan. Tapi dulu public speaking apa pasti pakai khusus nggak bang waktu public speakingnya atau bisa tiba-tiba intercastistus lah nah jurusan kuliahnya nggak itu berarti sampai sekarang nggak kan intercastistus jurusannya kan arsitektur toh mas makanya nggak nyampe makanya kan harusnya aku inget saya aslinya introvert kok bisa ini ya karena duit kayaknya mbak ya jadi waktu kuliah itu kan kuliahnya gambar interior kan kayak arsitek itu kan jadi alat-alatnya mahal katanya. Ya udah nyambi. Semua dilakonin lah dulu kayak apa ngajar privat. Sampai ada tawaran siaran di TV daerah. Wis ikut. Awalnya sih siaran TV daerah atau ikut ajang-ajang gitu kan ada ya, dulu tuh ajang-ajang audisi. Audisi. Jadi tapi menimbulkan apa? Kan katanya introvert. Heeh. Nah, kok ajang-ajang audisi bisa pengen ikut kan? Oh enggak pengen ikut itu sebenarnya jadi pacarnya audisi. Abang jadi saya sama abang tuh sama-sama di Bandung yeah. Nah, jadi pacar itu mana komunikasi jadi suka emang share radio anaknya nah ada event lomba itu kalau sekarang namanya apa ya menuju layar liputan 6 iya jadi dulu kan ada yang kita ya sekarang MTek sekarang anak-anak nggak tahu sekarang tuh MTek Gustu Kampus dia namanya kayak si siapa yang ketua PSI dulu kan juga kan Grace, iya kan? Grace dulu kan temanku di TV One itu dulu. Dulu kan juga ikutan ajang SCTV kalau nggak salah. Iya, nggak sama ajang itu. Sama. Jadi Grace itu perwakilan Jakarta kalau nggak salah ya. Nah saya di Bandung. Jadi si pacarnya abang ini ngajakin abang saya buat ikutan lomba itu buat nemenin. Ya nggak mau dia. Dia emang bukan. Sebenarnya emang kami sekeluarga nggak ada yang bisa ngomong. Nah terus kata si abang tuh ajakin tuh si Jim itu kalau mau gitu. Saya nggak tahu itu kan. Itu diajakin. Yuk ikut aja. Ah males ah, emang aku gak biasa ngomong kan. Ternyata udah diambilin comot, foto diambil dari kamar. Terus dibayarin gitu. Karena kalau tahu bayar aku juga gak mau ikut. Jebakan Batman. Jadi kesana, namanya anak daerah ya. Ketemu teman-teman baru kan seru gitu. Gak menang, cuma finalis misalnya, finalis Bandung. Nah karena dapat teman-teman baru mereka bilang, nanti kalau ada lomba lagi ikut aja. Ya boleh gitu. Bukan karena ngerasa bisa, tapi karena ngerasa seru. Ada lomba lagi ikut. Nothing tulus ya juara satu.
dari situ ditawarin buat di TV daerah. MQTV Agim. Oh, sempat Agim dulu tuh ya. Kayak MQTV-nya ya. Iya. Ada PJTV sama Agim gitu. Udah dari sana. Jadi bisanya karena kepaksa. Baru TV One. Tapi saya pernah membaca itu kalau cowok itu memang cenderung introvert kalau dia gitu. Dia SMP, tapi dia SMA itu dia sudah mulai berani, biasanya munculnya itu speak up-nya udah gede. Iya. Jadi kalau cewek itu kan dari SD mungkin kan mereka juara terus apa kan berani tampil, tapi kalau cowok itu memang dari mulai SMA itu dia sudah berani tampil. Saya pernah baca. Butuh waktu ya. Iya. Jadi yang dulu malu-malu nggak bisa public speaking, nggak berani ngomong depan. Berani ngomong. Saya dari dulu sampai sekarang malu-malu. Wow, malu-maluin. Sebenarnya nggak ada kaitan gitu. Katanya public speaking sama introvert extrovert. Bedanya kalau extrovert itu kan dia lebih gampang mengekspresikan ya. Kayak curhat lebih gampang, kebiasa ngomong gitu. Sebenarnya introvert lebih ngemendem. Tapi karena ini sebenarnya keilmuan, jadi bisa dipelajarin sama dua orang ini. Awalnya nggak khusus-khusus dulu. Enggak, jadi teman-teman sekolahku juga pada kaget loh, Jimmy kok jadi penyiar gitu. Padahal dulunya kan juga ya nggak ada sejarah aku jadi MC gitu. Takut kalau ngomong depan kelas dengkul gemeter. Tapi waktu sudah memutuskan terjun ke penyiar, ambil kursus gitu-gitu nggak? Akhirnya nggak atau otodidak? Enggak, malah nekat ngasih kursus sekarang. Jadi ilmunya ya sambil jalan. Jadi seperti itu pemirsa. Kayak siaran. Orang-orang penting. Termasuk ya, sekarang jauh-jauh ke Jawa Timur kan juga ngisi kelas. Iya. Dari Surabaya. Sharing. Dan acaraku ternyata acara kantorku. Aku enggak tahu. Jamie-nya baru cerita ngisi acara EP Cepu. Timnya dia malah yang jadi pesertanya. Oh ternyata malah ngisi. Kok bukan aku gitu. Suhunya dilangkahin. Kok bukan aku. Suhunya dilangkahin. Harusnya dia yang ngajar ya. Ngakunya udah ini udah enggak. Sudah cabut kita. Iya. Pas asar. Mau ngisi kontennya Mama Dewi. Iya. Ya. Semoga yang punya konten dapat segera ini ya. Berkembang keluarganya. Iya. Ya. Kulinernya bagus. Saya di Solo aja enggak tahu. Semua tak cari info makan dari Mbak Dewi. Mbak Dewi luar biasa kontennya sekarang. Banyak informasi baru dari Mbak Dewi. Makan-makan iya. Terutama kalau kita enggak tahu rasanya. Terus itu Mbak Dewi yang apa yang sering didatengin Jokowi? Apa yang ayam ini? Ya selain kato tempel ini loh yang tengkleng deket ini deket apa ya? Bukan tengkleng yang deket ini apa sih Pasar Klewer? Gimana itu bang, tengkleng yang biasa didatangi Pak Jokowi? Rumah ame ya, kayak rumah gini. Pemanto. Iya, Pemanto ya, kalau nggak salah Pemanto itu. Aduh, saya sering ke Solo tapi banyak yang nggak tahu. Nanti lihat dari kontennya bisa. Mbak Dewi aja. Soalnya kita suka mereview tempat-tempat dan rasa makanan. Sangat diperlukannya seperti itu. Kita nggak ini kok, kita nggak pelit berbagi. Iya. Buat Mas Jemi, terima kasih. Iya. Terima kasih sudah mampir ya ke warung kita ya. Iya. Yuk. Ciao. Bukan. Ini pelanggan juga. Kayaknya datangnya kesorean. Mungkin sudah pesan. Sampai malam enggak, Mbak? Enggak. Oh, ini pesenan. Pesen dulu. Mungkin sengaja datangnya bisanya sore. Kalau ke Cepu lagi Mas Jemi kabar-kabar ya. Iya, terima kasih banyak. Iya. Begitu juga kalau ke Jakarta kabar-kabarin. Oh, gitu ya. Ya. Siap. Konten baru juga ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh, iya. Belum ada? Ini. Toilet. Oh, ke toilet dulu. Hai, ini teman-teman kita sudah selesai makannya, sudah berpisah dengan rombongan. Alhamdulillah masih lapar, enggak kan? Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah kenyang. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih
Mas Jemmy, terima kasih. Dokter Intan. Ya. Kita kasih cuplikan Bang Jemmy habis ini. Iya. Oke. Okay. Kita kasih cuplikannya Mas Jemmy, Bang Jemmy. Hai, saya Jimmy Darusman, Youth Center Indosiar, merupakan salah satu mentor satu untuk personal branding. Tentukan siapa kamu, kalau tidak ingin orang lain menentukannya. Mari melangkah bersama kami di Satu Akademi, Embrace, Educate, Empower. Halo pemirsa, saatnya kita menyimak rangkaian berita di Fokus bersama saya Jimmy Darusman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video Mama Dewi and Family. Tetap sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.